Hai semuanya, selamat pagi. Mari kita awali aktivitas ini dengan rasa bahagia dan penuh syukur ya. Seperti biasanya, aktivitas pertama yang aku lakukan yaitu bersih-bersih rumah terlebih dahulu. Jadi untuk langkah awal bersih-bersih rumah itu biasanya aku bersih-bersihin untuk debu-debu yang menempel di furniture dan lap-lapin kacanya agar bersih. Jadi ini aku lap-lap semuanya agar tidak ada debu yang menempel sama sekali di semua furniturnya. Dan setelah lap-lap tadi, ini biasanya aku langsung sapu-sapu untuk rumahnya karena sisa dari debu yang menempel tadi itu biasanya kan jatuh di bawah lantainya dan lantainya jadi kotor. Maka dari itu setelah membersihkan debu tadi, ini aku langsung sapu-sapu untuk rumahnya. Jadi ini aku sapuin untuk semuanya. Dan yang terakhir langsung aja dipel untuk seluruh ruangannya. Dan setelah rumah bersih, ini lanjut aku mau masak untuk sarapan. Dan untuk sarapan ini aku mau masak simple, yaitu aku mau wan jagung. Jadi ini untuk bumbunya, aku cuman kasih bawang merah aja, kemudian aku blender dan aku tambahkan telur. Kemudian masukkan di cooper dan langsung dihaluskan. Dan ini untuk jagungnya, tidak semuanya aku blender, ada sebagian yang masih bentuk pipilan jagung itu yang kemudian aku campur di adonan jagung yang sudah dihaluskan tadi. Dan next ini aku mau buat sayur bayam. Ini aku langsung masukkan untuk kunci dan bawang merah yang sudah dipotong-potong. Next ini untuk adonan jagungnya aku masukkan tepung terigu agar jagungnya tuh padat dan tidak hancur ketika digoreng. Jadi ini aku masukkan untuk sayur bayamnya. Next, setelah minyaknya panas, ini langsung aja aku goreng untuk bawang jagungnya. Dan kemudian untuk sisanya ini aku simpan di kulkas. Jadi untuk goreng bawang jagungnya ini aku saranin api kecil aja agar tidak gosong dan matangnya tuh merata sampai ke dalam. Setelah bawang jagungnya ini kering, langsung aja ditiriskan dan siap disajikan. Kemudian ini mau aku goreng tempe. Jadi aku suka banget sih emang kayak buat lauk-lauk gitu yang bisa disimpan beberapa hari di kulkas. Dan alhamdulillah untuk tempe dan roladenya ini bisa disimpan di kulkas dan bisa tahan sekitar 1 mingguan. Dan ini langsung aja aku siapin untuk sayur bayamnya. Kemudian tiriskan untuk roladenya juga. Dan itu tadi adalah rolade terakhir. Jadi ini sekalian aku habisin aja untuk stok roladenya. Karena kalau disimpan terlalu lama di kulkas juga gak baik ya. Dan untuk yang terakhir ini adalah menu requestan dari suami aku. Jadi dia minta digorengin untuk buntut sapi. Tapi ini udah direbus ya. Dan udah dikasih bumbu. Kemudian dicampur sama sambal. Dan ini sambalnya adalah sambal terasi. Jadi ya sudah aku turutin aja. Aku gak tahu enak apa enggak. Dan gak nyangka sih setelah dicoba ternyata hasilnya enak banget. Setelah semuanya siap, ini mau aku cuci-cuci dulu untuk piring kotornya. Dan ini dia menu sarapan kita hari ini. Alhamdulillahnya juga ini ada tambahan bebek goreng dari bapak mertua. Dan ternyata Dela itu doyan banget sama namanya bebek goreng. Sampai dia itu gak sabar pengen makan duluan. Oke guys, sekian dulu aktivitas dari keluarga kecil aku hari ini.
Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan rezeki bisa menikmati makanan yang lezat seperti ini. Oke, thank you. See you next video.